Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya mau berbagi skematik speaker plate dikarenakan banyak permintaan dari teman-teman subscriber yang meminta saya untuk men-share skematik speaker plate supaya teman-teman di rumah bisa berkarya juga, bisa mencoba juga di rumah ya. Baik, tidak perlu lama-lama. Speaker plate atau speaker recording itu membutuhkan suara yang flat, datar. Jadi, buat Anda yang masih salah pemikiran bahwa speaker flat itu harus suaranya bagus, ngebas kenceng, itu salah. Ya, speaker plate itu dibuat untuk memonitor hasil recording supaya hasilnya itu flat atau datar ya, tidak terlalu menonjol bass atau treble-nya ya, flat datar atau menengah lah. Masih banyak juga yang bertanya ya, untuk speaker monitor ini supaya bisa lebih bass, lebih low. Nah, kalau misalkan nanti speaker plate-nya lebih low, itu tidak bisa memonitor dengan baik hasil recording. Ya, jadi pada intinya dibuatnya speaker monitor itu tugasnya untuk mendeteksi ke telinga kita supaya hasilnya itu merata. Dan kesimpulan, bila mana hasil akhir speaker plate itu suaranya udah terdengar di telinga kita udah rata, berarti di setel di speaker manapun akan makin bagus suaranya ya. Oke, langsung saja kita bahas, yaitu di sini saya memakai IC-nya TL084 atau TL074 ya, sama aja. Baik, di sini ada IC op-amp. Sini ada empat bagian. Yang pertama yaitu bagian output. Ini out. Out ke power. Power. Ini bisa ke out ke power. Mau pakai LM 3886, mau pakai LM 1875 bebas ya. Di sini kita kasih output sebelum masuk ke bagian power, ditahan dulu dengan resistor 100 ohm. Sama ini bagian, jadi ini L, ini R. Ini input juga sama. Input, input L, ini R. 100 ohm di sini sama 100 ohm. Kemudian ini LCO output ini bisa memakai antara 10 UF, voltnya bebas mau 16 volt atau 22 UF 16 volt ya. Jadi bisa teman-teman di sini bisa coba-coba mana yang terbaik suaranya, cocok dengan tipe power LM3886 atau 1875. Di sini bisa mencoba. Jadi nilainya yang LCO output ini bisa 10 mikro atau 22 mikro. 10 UF atau 22 UF ya, ini sama ya, hanya saja ini bagian L, R sama aja nilainya semua ya. Kemudian di sini ada resistor, ini bisa kita kasih ini resistor 3K3. Kemudian ada C
filter kecil yaitu 100 pf. 100 pf ini sama juga 3 kali 3 100 pf ya. Kemudian sini bagian inputnya di nomor 13. Yang ini bagian L ada nomor 9 inputnya di filter dengan resistor. Nah, di sini teman-teman bisa percobaan juga. Jadi R ini menentukan halus atau tidaknya suara. Semakin besar nilainya itu akan semakin halus. Jadi saya tekankan di sini paling rendah memakai dari mulai 2 kali 2 atau 3 kali 3 atau 5 kali 6 ya. Jadi ini hasil R ini menentukan semakin besar nilainya resistor akan semakin halus ya suaranya. Bisa dicoba ini 2 kali 2, 3 kali 3, 5 kali 6. Di sini juga sama, ada C filter juga, ini sama dengan yang ini ya. Bisa dicoba, bisa 10 UF atau 22 UF. Sama ini 10 UF atau 22 UF. Kemudian di sini ada tanda panah ke tengah-tengah R, itu pertanda adalah ini potensio atau bahasa elektroniknya VR. VR ini sama juga VR itu pakai 50 kA potensio. Jadi ini kaki satu ke ground, tengah ini buat ke nyambung ke nomor 13 ke C ini. Kemudian ini nyambung ke output IC ya. VR 50 kA atau potensio ya. VR itu potensio. Seperti itu. Lanjut ke bagian output dari op-amp yang satunya, sama ini bisa 22 UF atau 10 UF. Ini sama 10 UF, 22 UF. Kemudian ini ada R untuk gain, ini bisa pakai 5 kali 6, sama ini 5 kali 6 bagian L nya kemudian ada C filter untuk gain yaitu 100 pf, ini juga 100 pf. Kemudian bagian input ini ditahan. Nah, ini juga sama prinsip kerjanya, tugasnya sama dengan yang ini ya. Yang ini bagian input ini bisa Anda coba-coba eksperimen memakai antara 4 kali 7 atau 5 kali 6, karena semakin kecil nilai resistor semakin besar output yang masuk ke IC power. Cuman resikonya suaranya tidak halus ya. Ini 4 kali 7, 5 kali 6. Kemudian ada C sama, ini 22 UF atau 10 UF. Kemudian ada 22 UF juga, ada 10 UF ya. Ini ada filter ke ground bagian input
Ini juga menentukan flat atau tidaknya. Ini ditahan dengan 47K. Ini 47K. Ada C-nya juga di sini. Memakai bisa memakai 1 nano. Ini C bisa pakai 1 NF. Ini 1 NF ya. Ini R-nya 47K ke ground, ini ground ya. Ini C-nya 1 NF ya. Ini tanda ground ya, semua ini tersambung ke ground atau CT. Karena di sini untuk op amp TL084 itu menggunakan tegangan simetris, yaitu positif negatif ground ya. Ya, sini ada sudah saya tuliskan kaki-kakinya ya. Ini adalah kaki seperti ini IC-nya. Kalau melihat IC di sini ada coak nih. Di sini ada coak. Ini kalau ada coak di sini berarti ini nomor 1 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 kaki ya. Mulai terhitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 ke sini. 9 10 11 12 13 14. Ya kan totalnya 14 kaki. Ya. Untuk kaki tegangan itu nomor 4 yang ini 1234 plus. Nah, ini kaki nomor 4 plus 12 volt. Ya. 12 volt. Ini negatifnya juga sama 12 volt. Jadi tegangan simetris itu ada positif, ada negatif, ada ground. Ini tanda ground ya. Atau CT. Oke. Apalagi yang harus saya jelaskan. Jadi untuk teman-teman yang dari kemarin nge-WA terus minta di share free amp plate-nya, semoga bermanfaat. Dan kalau bermanfaat, tolong lihat di atas deskripsi ada tombol thanks. Ya lumayan lah kalau tekan tombol thanks biar saya bisa nambah buat ngopi-ngopi ya. Silakan di tekan tombol thanks-nya ya, super thanks. Oh ya, bagian untuk power supply ini sangat simpel banget ya. Sangat simpel banget, yaitu menggunakan zener yang murah ya. Ini saya kasih gambar di sini. Ini ditahan. Dua nih. Ini untuk positifnya, ini untuk negatifnya. Ditahan. Ini menggunakan dioda atau dioda zener namanya ya. Beda fungsi dioda dengan zener itu beda ya. Kesini dulu, geser dulu. Kesini. Ini kodenya zener seperti itu ya. Kalau dioda kan beda, tidak ada ininya. Kemudian di sini difilter sama elko. Ini bagian negatif, ini positif ke ground filter. Ini kebalikannya. Positif, ini negatifnya ke ground seperti itu. Ini zenernya ZD kodenya ya, ZD 12 volt ya. Elko-nya pakai 220 UF ya. Elko-nya 220 UF. Polnya menyesuaikan karena ini 12 volt, bisa pakai yang 16 aja.
Ini resistor besar. Ini pakai 560 ohm, usahakan memakai yang 2 watt. Ya. Ini yang ini 560 ohm nih. Ya, jangan lupa 560 ohmnya memakai yang 2 watt karena ini panas ya. Karena kenapa harus yang besar? Jadi ini nanti akan tersambung ke elko yang besar ke bagian power LM3886 atau LM1875. Jadi Anda tidak perlu lagi memakai trapo yang kecil ya. Misalkan trapo trapo untuk power itu memakai 3 ampere ya. Jadi Anda tidak harus memakai trapo yang kecil setengah ampere atau 1 ampere, cukup nanti ini tuh sambungin ke elko besar. Elko besar power. Ya, ibaratkan ini mencuri tegangan lah. Jadi untuk mengirit biaya. Kemudian ini sama negatif juga ke elko bagian negatifnya. Elko besar power. Ini zenernya, kalau bisa zenernya yang 2 watt yang besar ya. Ini 220 W pakai yang 16 volt juga nggak apa-apa ya. Nah, setelah ditahan sama R560 ohm dan difilter atau distabilkan jadi 12 volt, dipaskan, ini baru tersambung ke positifnya, ke nomor 12 ya. Itu ini nih, nomor 4, sorry, 1, 2, 3, 4 nih tegangan nomor 4 yang ini, nomor 11 yang ini ya, 7, 8, 9, 10, 11 ya, tengah, pas tengah. Dan ini bagian negatifnya ke sini, ke nomor 11 ya. Oke. Power supply-nya simple dan murah, hanya modal 560 ohm 2 watt, elko 220 W atau 100 W juga cukup, sama zener 12 volt ya. Apalagi udah, ini bagian input. Input itu masuk, bisa masuknya ke laptop atau ke sound card ya, ini R, ini L ya. Itu output. Ini bisa tersambung ke power mau jenis apapun ya, mau coba mau ke OCL, mau ke LM3886, mau ke LM1875, bebas powernya ya. Yang jelas ini untuk mengubah frekuensi menjadi flat ya. Saya kira demikian cukup untuk hari ini. Jangan lupa buat teman-teman, kalau bermanfaat silahkan ditekan tombol super thanks ya, buat tambahan-tambahan ngopi saya. Silakan ditekan tombol super thanks. Sudah, saya kira cukup, semua sudah jelas. Kalau yang ada yang belum jelas, silahkan di WhatsApp saja atau di komen ya, nanti saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.